Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sahabat kita bonsai. Berjumpa lagi dengan saya Kurja di channelnya Tekur Jadisi. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mencoba memperlihatkan pada para pecinta bonsai pertumbuhan akar yang kemarin saya lakukan dengan pembalut kain atau dengan media tanah. Sekarang kita lihat hasilnya, apa sudah ada perkembangan. Sekalian saya melakukan perpindahan ke dalam pot yang lebih besar. Sekarang kita buka hasilnya. Ini kelihatan sudah goyang-goyang. Jadi kalau kita tidak melakukan perpindahan ke dalam pot yang lebih besar, pasti nanti takut beresiko putus ya akarnya. Jadi kita pindahkan, sekalian kita tanam batoknya. Ini saya balut kurang lebih hampir 2 bulan ya. Ini dia teman-teman, kita lihat perkembangan akar barunya yang sudah mulai panjang. Ini akarnya yang ini sudah busuk. Nah ya, untuk selanjutnya kita tanam sampai segini. Kita lihat kondisi yang sudah goyang-goyang, banyak akar yang sudah busuk juga. Ini untuk melakukan penyelamatan pada bonsai ini. Teman-teman lihat, ini akar yang sudah ada pertumbuhan selama kita baru pakai kain. Ini akar baru semua. Jadi untuk sekarang, selama kita lakukan perpindahan ini, kita tanam sampai menutupi akar yang baru. Batoknya sekalian kita tanam juga. Yang ini sudah busuk akarnya. Jadi untuk kita buat batok tergantung, tidak ada harapan lagi. Sekarang kita lakukan pembersihan dulu. Nah, ini dia teman-teman, lihat sudah kering, sudah kosong.
seperti ini biar akarnya ketutup. Oke teman-teman, nah itu dia hasilnya setelah kita lakukan perpindahan, sudah kelihatan bagus karena batangnya langsung sentuh cuma kena. Jadi tidak ada kita buat posisi batang yang tergantung. Dan ini sudah kelihatan agak lebih besar ya bonsainya, padahal yang tadi waktu kita lihat kurus panjang ya seperti itu karena posisi batang yang tergantung. Ini setelah kita ganti pot, bonsainya sudah kelihatan lebih besar dan pendek. Ini batangnya sedikit kelihatan. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video saya. Jangan lupa berikan komentar, like, dan subscribe saya untuk berinteraksi untuk mengikuti perkembangan bonsai selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.